Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Nonstop GHR. Nah teman-teman semua, sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau channel ini update video terbaru. Di awal cerita, Jaka Tingkir sedang berada di sebuah desa. Di sini Jaka Tingkir pun merasa heran dengan perilaku para warga desa itu yang tampaknya sangat aneh sekali. Di sini Jaka Tingkir pun langsung mencari tahu apa yang terjadi di desa itu. Ketika di perjalanan, Jaka Tingkir pun langsung diserang oleh sekelompok ninja yang tidak dikenal dan pertarungan pun terjadi. Di pertarungan ini para ninja itu pun kalah oleh Jaka Tingkir. Dia pun langsung pergi lagi untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah Kilurah. Ketika sampai di rumahnya Kilurah, datanglah Jaga Baya langsung menawan seorang gadis. Di sini Jaka Tingkir pun langsung melawan Jaga Baya itu. Setelah pertarungan selesai, Jaka Tingkir dan gadis itu pun langsung meninggalkan rumahnya Kilurah. Ketika di perjalanan, Jaka Tingkir pun langsung diserang kembali oleh para ninja dan pertarungan pun terjadi. Di pertarungan ini para ninja itu pun tewas oleh Jaka Tingkir. Sementara itu gadis yang bersama Jaka Tingkir, dia ditelan oleh kelabang raksasa yang keluar dari dalam tanah. Sementara itu ketika Jaka Tingkir sedang mencari si Dadung, dia pun langsung diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Yeah.
Di pertarungan ini datanglah kelabang raksasa keluar dari dalam tanah langsung menyerang para warga dan langsung menyerang Jagabaya. Di sini para warga dan Jagabaya pun tewas oleh kelabang raksasa itu. Di sini kelabang itu pun langsung menyerang Jaka Tingkir. Di pertarungan ini kelabang raksasa dan laba-laba raksasa yang menawan Sidadung mereka hancur oleh Jaka Tingkir. Di sini Sidadung pun berhasil diselamatkan. Ketika Jaka Tingkir akan meninggalkan tempat itu, datanglah seorang warga yang aneh menghadang Jaka Tingkir. Di sini Sidadung pun langsung melawan orang itu. Aku saja mau mati sekalian ya. Di pertarungan ini orang itu pun kalah oleh Sidadung dan dia pun tewas. Di sini Jaka Tingkir pun langsung mengajak kembali Sidadung untuk melanjutkan perjalanan dan film pun selesai. Senopati Demak dan Ki Buyut sedang merencanakan penyerangan untuk menyerang Arya Bajageni yang sudah membuat kekacauan di desa. Tidak lama kemudian anak buahnya Arya Bajageni pun datang dan menyerang desa. Di sini Senopati Demak pun langsung melawan para anak buahnya Arya Bajageni. Di pertarungan ini semua anak buahnya Arya Bajageni pun kalah oleh Senopati Demak. Keesokan harinya Senopati Demak itu pun memutuskan untuk menyerang Arya Bajageni sendirian. Dia pun langsung berangkat menuju ke tempatnya Arya Bajageni. Ketika di perjalanan Senopati itu pun langsung diserang oleh anak buahnya Arya Bajageni. Yeah.
Di pertarungan ini Senopati Demak itu pun kalah oleh Arya Bajageni dan dia pun tewas. Sementara itu Jaka Tingkir dia pun memutuskan untuk menghadapi langsung Arya Bajageni. Di sini Jaka Tingkir pun langsung pergi ke tempatnya Arya Bajageni. Ketika di perjalanan Jaka Tingkir pun langsung dihadang oleh anak buahnya Arya Bajageni dan pertarungan pun terjadi. Aku hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Di pertarungan ini datanglah Arya Bajageni. Dia mencoba untuk menghasut Jaka Tingkir agar Jaka Tingkir mau melawan para wali. Namun Jaka Tingkir pun tidak terpengaruh oleh hasutannya Arya Bajageni. Di sini Jaka Tingkir pun langsung menyerang Arya Bajageni. Di pertarungan ini Arya Bajageni pun kalah oleh Jaka Tingkir. Dia pun langsung kabur melarikan diri. Sebelum dia melarikan diri sebelum pergi, Arya Bajageni mengatakan pada Jaka Tingkir bahwa dia akan kembali untuk mengajak bertarung lagi pada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir akan bertemu dengan Sunan Kalijaga dia. Namun kedatangan Jaka Tingkir sudah diketahui oleh Sunan Kalijaga. Di sini Jaka Tingkir pun langsung disuruh masuk oleh Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga sedang mengajari ilmu pada Jaka Tingkir, datanglah Ki Bajinguk dan muridnya langsung menyerang Jaka Tingkir dan pertarungan pun terjadi. Di pertarungan ini Ki Bajinguk kalah oleh Sunan Kalijaga. Dia pun langsung disuruh pergi oleh Sunan Kalijaga. Sementara itu si Dadung sedang di perjalanan dia pun langsung dihadang oleh muridnya Ki Bajinguk. Di sini si Dadung tertangkap oleh muridnya Ki Bajinguk. Di sini Jaka Tingkir pun akan menyelamatkan di Dadung. Namun Ki Bajinguk dan muridnya langsung menyerang Jaka Tingkir. Yeah.
Di pertarungan ini Ki Bajinguk dan muridnya mereka pun kabur melarikan diri. Sementara itu Jaka Tingkir dan Si Dadung langsung melanjutkan perjalanannya ke Desa Kalijaga. Sementara itu di Desa Kalijaga para muridnya Ki Bajinguk menyerang Desa Kalijaga. Di sini Jaka Tingkir pun langsung menyerang kembali Ki Bajinguk. Di pertarungan ini Ki Bajinguk dan muridnya mereka pun kalah oleh Jaka Tingkir dan mereka pun tewas. Sementara itu Jaka Tingkir langsung kembali lagi ke Desa Kalijaga. Di malam hari Jaka Tingkir bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu adalah seorang pencuri. Di sini gadis itu pun langsung menyerang Jaka Tingkir. Di pertarungan ini gadis itu pun kalah oleh Jaka Tingkir, dia pun pingsan tak sadarkan diri. Di sini Jaka Tingkir pun langsung membawa gadis itu ke rumahnya untuk diobati. Keesokan harinya gadis itu pun ketahuan bahwa dia telah mencuri uang milik ibunya Jaka Tingkir. Di sini gadis itu langsung bunuh diri karena dia malu dengan perbuatannya sendiri. Para warga mendatangi rumah Kilura untuk mengusir Cempaka yang dianggap sebagai Banaspati oleh para warga. Di sini Jaka Tingkir pun berusaha untuk menenangkan para warga itu dan menjelaskan bahwa Cempaka itu bukanlah Banaspati. Namun semua warga tidak mau mendengarkan penjelasan Jaka Tingkir. Di sini Jaka Tingkir pun langsung pergi dari kampung itu untuk mengantar Cempaka pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan Jaka Tingkir dihadang oleh Sawung. Dia ingin membunuh Jaka Tingkir karena dia cemburu melihat Cempaka bersama Jaka Tingkir. Yeah.
Di pertarungan ini Sawung kalah oleh Jaka Tingkir. Di sini Jaka Tingkir pun menyuruh anak buahnya Sawung untuk segera membawa Sawung pergi dari tempat itu. Sementara itu Jaka Tingkir dan Cempaka sedang ada di pinggir sungai. Tiba-tiba datanglah si Sawung langsung memanah Jaka Tingkir dari belakang. Namun anak panah si Sawung malah mengenai Cempaka. Di sini Cempaka pun terkena panahnya si Sawung. Setelah itu anak panah yang menancap di tubuhnya Cempaka berbalik menyerang si Sawung. Akhirnya si Sawung pun terkena panahnya sendiri. Sawung, bangsat kamu ya! Di sini si Sawung pun hancur oleh senjatanya sendiri. Tidak lama kemudian datanglah Basungut menemui Jaka Tingkir. Di sini Basungut pun mengatakan pada Jaka Tingkir bahwa yang selama ini menjadi Banaspati itu adalah Ki Sungut. Di sini Jaka Tingkir yang mendengar itu dia pun langsung menyerang Basungut. Di pertarungan ini Basungut pun kalah oleh Jaka Tingkir. Dia pun tewas setelah pertarungan selesai. Jaka Tingkir pun memutuskan untuk mengantar jenazahnya Cempaka ke rumahnya untuk segera dikuburkan. Cerita Jaka Tingkir sedang berada di rumah makan. Tidak lama kemudian datanglah anak buahnya Adipati Pala ke rumah makan itu. Di sini mereka dengan sombongnya membentak Jaka Tingkir dan menantang Jaka Tingkir untuk bertarung. Di sini Jaka Tingkir pun langsung menghajar mereka. Di pertarungan ini anak buahnya Adipati Pala pun kalah semua. Tidak lama kemudian datanglah wanita cantik langsung menyerang Jaka Tingkir. Wanita cantik itu adalah anaknya Adipati Pala.
Di sini anaknya Adipati Pala pun kalah oleh Jaka Tingkir, dia pun langsung pergi melarikan diri. Di sini Jaka Tingkir pun langsung menghampiri pemilik warung itu dan menanyakan siapa sebenarnya Adipati Pala itu. Di sini pemilik warung itu pun memberitahu pada Jaka Tingkir siapa Adipati Pala itu. Adipati Pala itu adalah pemimpin desa, namun dia sangat kejam dan suka memeras rakyat. Di sini Jaka Tingkir yang mendengar itu, dia pun berjanji pada pemilik warung untuk segera menghentikan kekejaman Adipati Pala itu. Hei, siapa namamu? Oh Tuhan, kau sudah besar. Siapa kau, nenek tua? Di malam harinya Imah datang ke tempatnya Adipati Pala, namun kedatangannya diketahui oleh anaknya Adipati Pala. Di sini Nyi Imah pun menantang Adipati Pala untuk bertarung di hutan larangan. Sementara itu Adipati Pala yang mendengar hal itu, dia pun langsung pergi ke hutan larangan untuk bertarung dengan Nyi Imah. Di pertarungan ini Nyi Imah pun kalah oleh Adipati Pala. Tidak lama kemudian datanglah Putri Rembulan langsung menyerang Adipati Pala. Kenapa kau menyerang ayam? Di pertarungan ini Adipati Pala dan anak buahnya kalah, mereka pun langsung kabur melarikan diri. Sementara itu Putri Rembulan merasa sedih karena ibunya telah tewas oleh Adipati Pala. Di sini Putri Rembulan pun akan menuntut balas pada Adipati Pala. Setelah pertarungan selesai, Nyi Imah pun langsung dikuburkan oleh Jaka Tingkir. Setelah penguburan jenazah Nyi Imah, Jaka Tingkir pun langsung menemui Adipati Pala. Di sini Jaka Tingkir akan melawan langsung Adipati Pala dan pertarungan pun terjadi.
Di pertarungan ini Adipati Pala pun tewas oleh Jaka Tingkir. Sementara itu keadaan desa pun menjadi tenang dan damai kembali. Sementara itu Putri Rembulan dia berterima kasih pada Jaka Tingkir karena Jaka Tingkir telah menumpas Adipati Pala yang sangat kejam itu.